Untuk pertama kalinya, Taman Balai Kota Among Tani Pemkot Batu digunakan sebagai ajang unjuk produk fashion kriya kain UMKM asli Kota Batu. Bermacam-macam produk kriya kain batik karya UMKM Kota Batu, mulai dari batik ecoprint Red Soga, batik banteng Anjani, batik Sumari, batik anggrek Dadap Rejo, batik koi hingga karya batik siswa SLB EK Mandiri Kota Batu, tampil apik lewat peragaan fashion show Kang Mas Nimas Duta Wisata Kota Batu di Taman Balai Kota Among Tani. Fashion show di Taman Balai Kota Among Tani ini merupakan rangkaian Expo Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara yang digelar Dinas Pariwisata Kota Batu di halaman Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Di Sparta terus menggeber beragam event guna bangkitnya pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fashion on the Park yang digagas oleh Ekraf Kota Batu dan Dinas Pariwisata ini merupakan bentuk dukungan bagi pelaku ekonomi kreatif agar tetap semangat dan terus meningkatkan kualitas produknya. Ya, Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif subsektor fashion ya, ini mengadakan event yang tentunya agak spesial ya, karena ini merupakan pertama kali fashion diadakan di Taman Balai Kota Among Tani. Yang ini kan ini luar biasa. Tujuan kita adalah dalam rangka membranding Balai Kota yang sangat luar biasa dengan penampilan fashion dari anak-anak Kota Batu, Malang Raya yang memiliki penampilan kemampuan fashion yang sangat luar biasa. Hari ini ditampilkan 10 besar pemenang lomba Fashion Kids Model yang diadakan beberapa tahun yang lalu, termasuk dari teman-teman Kang Manis Mas Kota Batu yang tentunya akan memberikan yang terbaik, menampilkan kreasi-kreasi dari desainer-desainer yang terkenal yang sudah sering malang melintang menampilkan berbagai karya-karya desain pakaian berbasis batik. Ini tentu yang biasa, mudah-mudahan dengan fashion ini Kota Batu makin berwarna. Aksi lenggak-lenggok Kang Mas Nimas Duta Wisata Kota Batu di Taman Balai Kota Among Tani dengan berbalutkan busana maupun karya-karya kain asli produk Ekraf dan UMKM Kota Batu mampu menjadi hiburan tersendiri bagi pengunjung expo maupun warga yang sedang plesir di Taman Balai Kota Among Tani. Tak sedikit yang kagum dan bangga dengan keindahan karya-karya kain dan batik yang dibuat oleh perajin batik Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Tim Liputan ATV melaporkan.